khasiat tembikai untuk lelaki tahan lama. Tembikai atau semangka atau dalam bahasa Inggris dipanggil watermelon adalah pokok menjalar. Buahnya berwarna hijau muda dan gelap serta warna isinya berwarna merah. Rasa buah ini sangat manis, sedap dan mempunyai banyak air. Ianya buah yang sesuai dimakan pada waktu panas dan musim panas. Ramai orang tidak mengetahui bahwa tembikai atau semangka menyimpan khasiat yang baik untuk kaum lelaki agar tahan lama. Jika Anda memakan buah tembikai atau buah semangka, jangan dibuang isi berwarna putih atau kulitnya karena kedua-duanya itu mengandung enzim yang menghasilkan kesan dalam tubuh sama seperti Viagra. Oleh yang demikian, buah ini sangat sesuai kepada mereka yang kurang tahan lama atau disebut masalah mati pucuk. Jadi mulai sekarang, jika Anda memakan tembikai atau semangka, jangan lupa memakan isinya berwarna putih dan kulitnya karena ia bagus untuk kaum lelaki. Selain itu, tembikai atau semangka juga mempunyai khasiat lain seperti meredakan sakit sendi dan keradangan, menyingkirkan batu karang dalam buah pinggang, merawat masalah prostat dan masalah kencing. Jangan lupa subscribe channel ini biar mantap dan selamat mencoba.